everybody, welcome to the Vegan Art Channel, to the Vegan React to this amazing performance. So let's get started. Silat. Kenapa kok ngomongnya kayak gitu? Silat award, cuman mau bilang award ya tadi mau bilang. Silat. Iya tahu kan. Aduh, kangen ya. Jalan yang kita lewati Sim. Setiap hari kita di sini. Oh. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Ya bila. Hanya kenangan tersisa di sini. Nabila, 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 Nabila. Finally ya guys. Tahukah dirimu? Kayak itu lagu itu. Gak tau, aku gak tau lagu itu. Pokoknya gila sih. Akhirnya ya, tiga besar Indonesian Idol kembali lagi perform di layar kaca Indonesia. Kangen sih. Kangen banget. Zaman-zaman Indonesian Idol. Kangen banget. Suara-suara karakter vokalnya mereka sih guys. Hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpati dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, masih ku masih harapanmu. Kayak, aduh, makanya kayak fokus banget loh nyanyi bareng guys. Kenapa gak ada ide untuk bikin grup gitu kan? Kan unik banget tuh, masing-masing punya karakter vokalnya yeah, unik. Ada Roni sama rock mantisnya dia. Si Salma dengan major voice-nya. Yang si, powerful. Nabila dengan merdunya. Kawai-kawai soft voice-nya gitu. Nice. Bagus, bagus. Dan set up-nya bagus ya. Suka sama stage-nya guys. Bapak, oh, lagu lain. Falsetto-nya si Nabila kayaknya itu namanya apa sih guys, falsetto ya. Itu bagus terus merdunya itu. Dia kalau masih aduh whisper-whispernya. Kalau masalah merdu malah jangan ditanya lagi ya kalau si Nabila. Dan aku suka banget sih pemilihan lagu yang mereka pakai di medley ini ya. Aku nggak tahu ini lagu kedua lagu apa. Eh sama juga cuma kayak seamless gitu kan ya sih temponya tuh. Risti Tanggul. Bahagia ketika ku masih mati rasa. Romantis ya. Dia yang pertama membuat cinta. Kisah sempurna. Lagunya wow. Mahalini ya namanya ya. Oh, Mahalini. Iya. Dan kan dia nyanyi juga tampil di Indonesian Idol. Iya sama. Oh,
yang pakai baju warna kuning cantik yeah. itu. Sumpah kamu. Iya, dan guys, lihat si si Salma transisi itu. Gitu, gampang banget transisinya tuh, enak buat ini lah ya. Kayak setelah dari apa? Makin di asa jadi gini. Wush. Suka improve ya. Beda-beda vokal, beda tone, tapi ngeblend banget sih di situ guys. Ini langsung branding. Gila. Ngomong lagi terlalu pendek ya. Si Rong ini auranya memang bikin orang kesem-sem ya guys. Gila sih. Wow. Gak perlu new apa trying to be. He just sitting there silently seeing people and then hi. Yeah. Everybody lost their minds. Kayak Nabila aku senang karena improve-nya itu kayak udah natural aja yeah. Improve-nya, ad-libs-nya keren gitu. Salma dengan as always powerful-nya, crunch-nya, dan aku di sini seneng banget Roni dengan hot voice-nya. Ada rock-nya gitu, tapi hot kayak suaranya Anang gitu loh. Aku kan ngerasa mereka sering ketemu bareng untuk latihan di soal di sini kayak misterinya kayak lebih deket lagi cara penampilan mereka tuh lebih close knitted lagi guys. Jadi memang aku berharap juga mereka bikin grup bareng sih, karena bakal unik banget sih dengan tiga vokal mereka itu. By the way, this is the end of our reaction video. Bye bye.